bikin squishy bakpao. Yuk, kita masak bersama. Kecampur kasar kayak begini, kita tambahin mentega ya. Kalau kalian punya mentega putih lebih bagus lagi. Nah, kita sekarang ulen nih sampai kalis banget ya guys. Sampai kalis kayak begini ya guys. Kalis banget ya guys. Nah sekarang kita diemin dulu 45 menit. Nah kita tutup. Nah kita tutup ya pakai selah. Guys, ngembang banget ya guys. Tapi belum selesai guys. Nah sekarang kalian harus kempesin dulu, baru kalian bagi jadi tiga. Terserah kalian sih. Soalnya kita mau kasih pewarna. Bonk. Bonk. Oh, it's too much. Yeah. Bonk. Bonk. Ta-da!
banget ya guys. Aku pilih bebek nih. Di sini kalian akan taruh plastik di atasnya selama 10 menit. Cara nih guys, lucu banget ya guys tuh. Aku juga gak nyangka dia bakal segede ini ya guys. Nah sekarang kita coba squish ya guys. Sekarang kita squish ya guys. Matanya squishy, bagus. Mulutnya squishy. Squishy juga. Squishy banget guys. Squishy banget ya guys. Lucu banget habis itu. Ini edible squishy guys. Kita cobain ya guys. Kita makan yang mana nih? Kita makan ada. Watch. Nih ya guys. Tadi dia segede ini aja nih guys. Boom. Meledak guys. Tau gak? Kita makan ya. Bye bye. Boom cakalaka boom. Ini yang berisi ya guys. Ini yang gak berisi. Dalamnya bagus banget ya guys tuh. Aduh. Gak ada yang lebih enak daripada ini guys. Gak ada yang paling lucu juga. Enak deh pokoknya. Slow rushing ya guys. Enggak deh. Itu sama aja banget. Be sure to try this recipe, guys, and like and subscribe. Oh, no.
Bebeknya hilang ya matanya ya? Yang makan siapa? Enggak. Makan Maya. Gede. Gede.